Terdakwa Baradae mengaku melihat asisten rumah tangga atau ART Verdi Sambo, Susi, menangis dan mencurahkan hatinya di status WhatsApp atau WA sebelum pembunuhan Brigadir J terjadi. Hal ini dibeberkan Baradae saat hadir sebagai saksi sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November. Dikutip dari tribunnews.com, di hadapan majelis hakim, Baradae blak-blakan membongkar kasus pembunuhan yang didalangi oleh Verdi Sambo. Kali ini Baradae menyinggung soal ART Susi. Dijelaskan saat berada di rumah Magelang, Baradae melihat Susi menangis. Susi sempat membuat status WhatsApp atau WA yang memuat curahan hatinya. Dalam status itu Susi menuliskan kalimat, "Cukup tahu aja." Baradae mengungkapkan dirinya melihat status WA Susi karena menyimpan nomor ponselnya. Dibeberkan dalam status itu, Susi memasang swafoto wajahnya. Lantas, Baradae bertanya-tanya dalam hati ada apa dengan Susi. Namun, Baradae selanjutnya tidur di kamar ajudan. Sehingga Baradae tidak mengetahui kejadian apa di Magelang. Saya lihat, karena saya kan simpan nomornya Susi di WA yang mulia. Saya lihat Susi buat status yang mulia. Dia foto selfie, foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tahu aja. Dia buat stiker kayak gitu yang mulia. Baru sebenarnya manusia ini kenapa? Kenapa? Udah saya taruh HP saya tidur yang mulia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!